Hai hai semua saudara dan saudari yang berada di luar sana. Kembali lagi channel YouTube Maurice Oris. Hari ini saya akan ingin memperkenalkan satu benda, yaitu screwdriver ya. Kita order dari Taiwan, baru sampai hari ini. Jadi ini dia. Karena dia baru sampai, kita harus pasang bagaimana untuk memasang. Ini button di bagian atas ini adalah untuk mengeluarkan skru yang sudah kita benam, dan yang button yang bawah ini adalah untuk membenamkan skru. Oke. Tetapi sekarang belum boleh digunapakai sebab belum pasang semua barang yang harus kita pasang dahulu lah. Oke. Tengok baik-baik. Benda ini kita akan pasang seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Oke, yang berwarna keemasan ini adalah untuk mengurangkan angin dan juga untuk menambah angin lah, saluran angin untuk menutup dan untuk membuka. Oke, saluran angin. Oke, ada lagi satu barang yang harus kita pasang ini. Oke, dia ada gasket sini. Kita akan sini. Sekarang kita harus gunakan pakai tangan dulu lah, sebab dia boleh pakai juga. Oke. Dan sekali dengan driver bit. Kalau beli satu barang ini ada percuma ini. Oke. Jadi ini adalah cara-cara untuk bagaimana memasang, tetapi kita terus pasang sebab benda ini selalu kita odo dan selalu kita pakai. Oke. Untuk benda ini adalah kita gunakan untuk pemasangan sofa arm dengan body. Kita akan cantumkan dan menggunakan screw. Nama screw ini adalah chipboard. Ada kecil sedikit, ini kita akan simpan di sini. Oke. Dan sekarang saya ingin tunjukkan untuk bagaimana untuk memakai mesin screw gun. Oke, ini adalah angin pipe yang dari compressor, dan kita akan masukkan di sini. Lihat. Oke. Dan mesin ini kalau kita tekan di bagian button bawah, dia akan membenamkan skru. Dan tadi saya ada cakap ini button ini ketika kita pusing ke atas, angin akan berkurangan. Jadi kalau kita pusing perlahan-lahan untuk membuka saluran angin, dia akan semakin kuat seperti ini. Oke. Oke, ini adalah kayu. Oke, bagaimana untuk menggunakan mesin ini dengan bersamaan dengan skru? Lihat seperti ini. Oke, kita akan tekan button bagian bawah untuk membenamkan skru ya. Oke. Dan button bagian atas. Mesin ini sangat kuat sebab dia masih baru lagi. Dan biasa kita pakai ini ketika kita buat sofa lah. Oke.
Kalau kita buat sofa mesin ini screw gun ini gun screw tiada, kita tidak boleh buat sofa sebab kita tak boleh pasang tangan di dalam itu badan itu sofa ya. Hal yang kedua adalah mesin ini juga boleh menggunakan banyak screw seperti ini. Ini adalah kepala screw hexagon ya. Oke, ini screw besar. Dan ini adalah screw hexagon berkepala 6 segi ya. Oke, ini sangat kuat. Jadi kepada yang di luar sana, ketika ada keinginan untuk buat sofa, harus siapkan berangan screw gun lah. Dia sangat bagus. Walaupun kayu ini sangat keras, tapi dia boleh tembus lah. Oke. Oke, seterusnya ini adalah stapler gun yang dimana kita pakai juga untuk kegunaan bagian sofa. Kita tembak supaya ia terbentuk sebuah sofa lah. Oke. Oke, ini stapler gun ini adalah berbentuk kosong di dalam, belum ada pin lagi. Dan ini adalah pin size 1010F. Dalam satu kotak ini adalah 5000 piece ya. Oke. Oke, kita coba masukkan pin ini di dalam gun dan sudah boleh dipakai lah. Oke, seperti ini. Seperti bunyi pistol lah. Oke. Oke, cara untuk menggunakan ini pun sama seperti mesin screw tadi. Kita akan pakai angin. Oke. Kita masukkan di sini dan juga ada stapler lah di sini. Pun sangat menakutkan. Ketika menggunakan ini harus berhati-hati sebab ini mengakibatkan kecederaan bagian tangan. Hati-hati. Coba lihat ah. Kita akan pin di sini. Dia sangat kuat. Pin dia membenam di sini. Inilah. Akan jadi seperti ini, sangat kuat. Oke, barang-barang yang harus kita siapkan ketika kita buat sofa yaitu barang-barang yang seperti di dalam gambar ini. Yang pertama harus ada pisau. Oke. Pisau ini boleh potong span dan juga boleh potong bagian-bagian yang tidak pakai dan buang. Oke, ini dia stainless. Oke. Dan juga yang seterusnya harus ada gunting. Oke, untuk potong benang yang lebih dan kain yang lebih dan juga potong kain hitam dan sebagainya lah. Harus ada gunting untuk kalau buat sofa, dan juga harus ada emo tukul. Kita tukul bagian-bagian yang tajam seperti pin yang tak terbenam, kita harus ketuk dia supaya dia tidak mencederakan mana-mana tangan lah, mana-mana pihak. Oke, yang memakai sofa yang kita buat itu. Oke. Dan seterusnya
harus ada ini juga, machine gun untuk screw ya. Screwdriver. Okay. Dan juga ada driver bit yang sudah pasang di sini. Oke. Okay. Dan juga harus ada ini. Ini kepala hexagon dan juga ini screw hexagon 6 segi kepala. Okay. Dan seterusnya ini adalah stapler. Stapler gun. Oke. Okay. Ini okay. Dia boleh buka. Oke, okay, ini adalah stapler dia. Dan ini dia punya stapler. Ketika menggunakan ini harus ada. Dan juga kalau ini ada, ini ganti ada pun tak boleh pakai. Oke. Okay. Terima kasih ya.